terus terang aja, karena tidak ada orang yang bisa melebihi daripada Allah. Ya. Banyak tamu ke rumah yang dianterin sama teman-teman, katanya istilahnya kalau meminta tolong ke bapak ini aja, saya tuh sebetulnya nggak bisa aja. Kalau ada izin Allah saya mungkin bisa menolong bapak, kalau tidak ada izin Allah saya tidak bisa, Pak. Terus terang aja, karena tidak ada orang yang bisa melebihi daripada Allah, ya. Tapi dikarenakan mereka itu memaksa, ada yang punya utang, ada yang istilahnya kesel masalah, tidak minta dibantu, ya terpaksa saya mengeluarkan bantuan terhadap mereka dengan catatan istilahnya apakah ada kesanggupan atau tidak, seperti beli madat, inyo, gitu. Waktu yang pertama memang terbukti, Pak, saya tidak bisa mengulangi lagi pembicaraan itu, tetap, cuman itu pun ditunjukkan, Pak. Jadi orang tersebut ditunjukkan dari Cirebon, disuruh kedatang ke saya, lantas dia itu disuruh minta doanya. Saya sebisa mungkin dan seadanya apapun yang ada di dalam Al-Quran diberikannya, dan Pak Haji sendiri yang mengerjakannya pada waktu itu. Pelaku bercerita 20 tahun silam yang bersangkutan pernah berhasil menggandakan uang atas seizinnya, kemudian dengan beberapa nominal kita membeli sesajen, korban membeli sesajen, dan akhirnya setelah membeli sesajen tersebut dengan kita beli, kemudian dalam waktu maksimal 40 hari nanti uangnya bakal tergandakan. Ternyata setelah uang dikasihkan selama kurang lebih 40 hari lebih dalam beberapa tahap senilai 57 juta, uang tersebut tidak kunjung ada, sehingga korban pada saat itu melaporkan ke pihak kepolisian, dan pada tanggal 25 Januari 2024 kita melakukan penangkapan terhadap tersangka. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.